Soli sholatak muaddiin apa muadain? Muaddiin ya. Jadi ini sor sidah yang nasib. Soli sholat sirah. Sholata muaddiin kaya sholat perpisahan. Ka'annaka kaya kaya setuhune sira. Tarohu iku ningali sira ing Allah. Ka'in kunta pa'in mangkalamun kunta anasira. Latarohu iku ora ningali sira ing Allah. Fa innahu mangka setuhune Allah ya roka iku ningali ya Allah ing sira wa ai aslan megataken sira mimma saking perkara pi aidinna si kang tetep ing dalam tangane manusa isman kaurip siragonian ingkang sugi wa iya kalan wadiya sira wa mayu tadaru sartane perkara kang den gawe udur minhu apa saking emma rawahu Ibnu Najjar an Ibni Umar sholli sholata muaddiin. Sholatlah engkau seperti sholat perpisahan. Artinya apa? Ketika kita sholat, merasalah ikilah sholat terakhir dalam kehidupan kita. Berarti lamun merasa sholat terakhir dalam kehidupan kita, benar-benar. Bukan tak sholat, kita laka umur. Ikilah sholat akhir dalam kehidupan kita. Sebab ajal wis ketentuan sing Gusti Allah, langkah jodoh pati bagja cilaka rahasiane Gusti Allah. Maka ketika kita ibadah, sing bener-bener ibadah, seakan-akan inilah ibadah terakhir kita. Karena kata rohu, seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Ketika kita ibadah, seakan-akan kita melihat Allah. Aduh, orang bisa. Kita ngedeleng Gusti Allah. Remen durung kita orang bisa. Maka pa'in kunta, la tarohu pa'innahu yaroka. Jika engkau tidak bisa merasakan melihat Allah, maka jalankan rasamu seakan-akan engkau diperhatikan Allah. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah memperhatikanmu. Maka sesungguhnya Allah melihatmu, gerake kita. Ya. Sehingga kehidupan kita, lamun merasa diperhatikan tenang Gusti Allah, hati-hati uripiki. Kenapa berani berbuat maksiat? Kenapa berani berbuat dosa? Kenapa berani melanggar aturan Allah? Tidak merasa diperhatikan tenang Gusti Allah. Wong sing merasa diperhatikan nang Gusti Allah, ora wani. Wa ai asmin ma fi aidinas ta'is gonian. Artinya putuskan harapanmu terhadap manusia, jangan banyak berharap kepada manusia. Sebab ketika engkau berharap kepada manusia, kecewa yang akan kau rasakan. Jika engkau berharap kepada manusia, maka kecewa yang akan kau rasakan. Siap-siaplah untuk kecewa. Teh Ayu berharap banget ning cintane si Panjul. Megang janji seia sekata sehidup semati jereka. Ning WA nega. Jere Panjul nong Ayu. Apa maning timbang bene pacarnya wis nyebut teh Abi Umi. Belagu. Masih pacaran wis mamah papa. Jere si Panjul neng naik kereta turun di Tegal makan roti dibelah dua. Kalau cinta jangan ditinggal sehidup semati kita berdua. Prit! Beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang riyep. Beribu-ribu gadis yang cantik hanya Ayu sing cakep. Masya Allah jadi berharap banget Ayu ning Panjul, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Jika harapanmu engkau tangguhkan, engkau tumpukan kepada manusia, bersiap-siaplah untuk kecewa. Iki hadis Nabi loh. Akhirnya banget, waduh, si Panjul ternyata ngebonceng wadon sejen. Laraning ati.
Masya Allah, ternyata oh kecewa. Itu contoh, contoh. Atau ngarep maning ki, ngarep nih manusia mau kecewa, oke, sok lo. Santri begitu merungu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Santri lanang ki umpama, puku malagi orang duit-duit, ana berita. Alhamdulillah. Iki pada gemuyu iya ta. Wah, kuli baris cah. Wis oji biasanya turu ora turu. Bareng tong-tong tekang dohor iki laka undangan. Tekang asar. Wah, aduh kecewa. Oh, karena ngarep. Berharap diundang nyolati, nyolati nane kemudian oleh amplop. Atau ya diundang nyolati bareng gas nyolati je. Jaluk ridho nebe ikhlase. Ya, jong cah. Kecewa. Maka janganlah berharap kepada manusia. Ketika engkau terlalu berharap kepada manusia, bersiap-siaplah untuk kecewa. Anak tetangga balik sing pasar gawa duren. Arab ya, lawan tiga kebagian. Mari ngora kebagian. Dasar pelit. Oh, kecewa. Maka jare Kanjeng Nabi, wa ais mimma fi aidinas ta'is gonian. Putuskan harapanmu kepada manusia, maka engkau menjadi orang kaya. Orang kaya. Tetapi ketika engkau masih berharap kepada manusia, hatimu akan dibuat miskin oleh Allah. 70 kemiskinan ditimpakakan ning Gusti Allah, ning hati kita, lamun kita berharap ning manusia. Tetapi cukuplah gantungkan harapanmu hanya kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah mengecewakan. Sebaik-baik tempat curhat Allah. Sebaik-baik tempat menggantungkan harapan adalah Gusti Allah. Karena Allah tidak pernah mengecewakan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Apa sih kita sulit bagi Allah tidak ada yang sulit. Apa baik Allah mau bisa. Maka cukup gantungan harapanmu kepada Allah. Wa ma yu'tadaru minhu, tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu meminta udur. Artinya, sesuatu singkiran yang bakal orang pasti, ma aja dilakoni. Sesuatu yang tidak pasti aja dilakoni. Contoh mungkin kita janji, bakal orang nepati, ma aja iya baik. Sekiranya sesuatu yang tidak pasti, jangan kau kerjakan. Kerjakanlah sesuatu yang pasti. Yang tepat, aja gawe kecewa uang, mengkonon. Aja iki mah janji insyaallah, insyaallah ora, lamun sekiranya orang nepati insyaallah. Iki kadang-kadang kalimat insyaallah iki hanya gena alasan doang iki kadang-kadang. Alasan isin be ngomong orang nih. Kadang-kadang insyaallah iku kadang-kadang iki umumnya ning planet ya. Insyaallah iku dibuat alasan untuk tidak menepati janji. Duraka. Lamun orang mendingan orang. Waduh, hampura ya, kita bisa janji, kita gak esok bisa orang namanya hampura. Semua kanan baik. Lamun emang bisa iya, lamun orang ya orang. Hampura baik. Mengkonon. Aja kita mau harap ngomong orang. Isin orang enak lah, insya Allah. Ya. Siap? Insya Allah. Mending bener, sa'aloh. Ya, panjul. Wa iya kau mayuktadar minhu, tinggalkanlah. Bahasa simpel ya, baiknya tinggalkanlah sesuatu yang tidak pasti sehingga akan membuatmu banyak alasan. Sekiranya membuatmu banyak alasan, wis aja dilakoni cuma ya. Jangan mengecewakan orang lain, sebab ketika engkau mengecewakan orang lain maka berdosalah engkau. Rawahu Ibnu Najjar, wallahu a'lam bishawab.